Mari kita baca soalan ini. Pada beberapa bulan yang lalu, Old Maple Farms telah berkembang dalam lebih 1,000 apple berbanding pesaing utama dalam daerahnya, River Orchards. Disebabkan cuaca sejuk tahun ini, hasil tanaman di kedua-dua ladang telah jatuh sebanyak 3 kali ganda. Walau bagaimanapun, kedua-dua ladang telah mengatasi masalah ini dengan membeli jumlah apple yang sama. Sila fahamkan jumlah apple yang sama, okay? Seperti yang saya tanda kat sini. Daripada ladang-ladang di negeri jiran. Apa yang awak boleh katakan tentang bilangan apple yang ada di setiap ladang? Adakah salah satu mempunyai lebih? Ataupun kedua-duanya mempunyai jumlah yang sama? Bagaimana awak hendak selesaikannya? Baiklah, sekarang untuk selesaikan masalah ini, kita perlu gunakan beberapa memboleh ubah. Jadi, kita akan gunakan M sama dengan bilangan apple, okay, bilangan apple, dan untuk M kita gunakan bilangan apple untuk di Maple Farms, okay, farm kan, di Maple Farms. Dan sekarang siapa pula pesaing dia? River Orchards, betul. Jadi kita sekarang nak gunakan R sama dengan bilangan apple di River Orchards. Okey, kita tulis dahulu. So sekarang kita ada M dengan R sebagai pemboleh ubah. Satu untuk Maple Farm dan satu lagi untuk River Orchards. Sekarang kita nak dapatkan ketidaksamaan ini. So pertama sekali kita nak fahamkan yang biasa tandakan dengan color yang berbeza kat sini. Okey, so pada berapa bulan yang lalu Old Maple Farms telah berkembang dengan lebih 1,000 apples berbanding River Orchards. Okey, 1,000 apple lebih pada River Orchards. Baiklah, sekarang kita boleh katakan yang bahawa M ataupun Maple Farms mempunyai lebih 1,000 apple berbanding R. Jadi, ianya sama dengan R tambah 1,000. Walaupun di sini dikatakan lebih 1,000, tak kita tahu berapa nilainya. So, mari kita tuliskan di sini. Kita akan menggunakan M mempunyai jumlah apple berbanding River Orchards. Jadi M lebih besar daripada R. Jadi pada tahun ini M lagi besar daripada R. Dia lebih besar daripada R dengan nilai 1,000 apple. Jadi mari kita bincangkan pasal tahun ini. Melalui pada soalan, kita difahamkan bahawa hasil tanaman kedua ladang telah jatuh sebanyak 3 kali ganda. Okey. Sekarang kita nak bincangkan apa yang berlaku tahun ini. Pada tahun ini, setiap ladang jatuh sebanyak 3 kali ganda ataupun sebanyak 1/3. Hasil tanaman telah kurang sebanyak 1/3. Ini sebenarnya adalah sama dengan 2/3 daripada apa yang diperoleh sebelum ini. Tak apa. Saya akan berikan contoh supaya kamu semua akan lebih jelas. Jika ini adalah X dan saya nak ambil 1/3 X. Jadi bersama dengan X tolak 1/3 X dan kita akan dapat 2/3 X. Maka di sini jika awak nampak penurunan sebanyak 1/3 adalah sama dengan darabkan pemboleh ubah itu dengan 2/3. Jadi seperti yang saya jelaskan, kita akan darabkan setiap pemboleh ubah dengan 2/3 supaya kita dapat kekalkan ketaksamaan ini. Sekarang kita akan melakukan perkara yang sama di kedua-dua belah ketidaksamaan dan kita akan darabkan dengan nombor positif. Jika kita darab dengan nombor negatif, kita perlu tukarkan ketidaksamaan ini. Jadi kita boleh darab kedua-dua belah dengan 2/3. Maka dekat sini kita nampak 2/3 M lagi besar daripada 2/3 R. Okey, sekarang saya akan gunakan garis nombor untuk mempermudahkan lagi tentang masalah ini. Saya harap kamu semua boleh dapat lebih kefahaman daripada garis nombor ini. Jadi, kosong pada garis nombor kita letakkan di sini. Jadi, pada kebiasaannya, M mempunyai lebih 1,000 berbanding R. So, kebiasaannya M mungkin berada di sini, saya letakkan kat sini. KM dan R pula saya akan letakkan 1,000 mungkin dekat sini. Saya akan letak R di sini. Okey. Sekarang kita nak ambil 2/3 daripada M. Jadi 2/3 pada M saya akan letakkan
Okeylah, mungkin kat sini 2 per 3 m. So saya akan tandakan di sini dengan color warna biru ni. Sorry. Saya akan pandang balik. 2 per 3 m. So saya akan tuliskan 2 per 3 m di sini. Dan seterusnya, kita juga akan mengambil 2 per 3 pada R. Dan saya rasa 2 per 3 pada R, kita letakkan di sini lah. 2 per 3 daripada R. So 2 per 3 R berada di sini. Jadi di sini kita dapat lihat yang 2 per 3R masih kurang daripada 2 per 3M. Dan 2 per 3M lebih besar daripada 2 per 3R. Sekarang kedua-dua ladang mengatasi masalah ini dengan membeli kuantiti apple yang sama. Okey, saya akan tunjukkan persoalan ini, nampak? Dia beli dengan kuantiti apple yang sama. Seperti saya tandakan dengan warna kuning tu. Okey, saya tandakan color baru supaya nampak lebih jelas. Okey. Sekarang mari kita gunakan A sama dengan kuantiti yang dibeli oleh kedua-dua ladang. Okey, saya nak awak fahamkan. Saya akan gunakan A adalah sama dengan kuantiti yang apple yang dibeli oleh kedua-dua ladang. Okey. Saya gunakan pink untuk soalan yang standard dan juga untuk boleh ubah dia saya gunakan pink. So awak nampak lebih jelas di sini. Jadi kat sini kita boleh faham yang bahawa kedua-dua ladang telah membeli jumlah yang sama. Jadi kita hendak tambah A ke dua-dua belah ketidaksamaan ini supaya walaupun kita tambah A dekat ketidaksamaan ini, ia tidak akan mengubah ketidaksamaan ini sebab kita menambahkan jumlah yang sama di kedua-dua bahagian. Nampak? Ia masih lagi seimbang. Kita tidak kacau langsung ketidaksamaan ini. Jadi jika awak tambah A dekat kedua-dua bahagian, awak akan dapat. Jadi sekarang ini A tambah 2 per 3 m lebih besar daripada 2 per 3 r tambah A. Okey. Sekarang kita nampak kita ada dua faktor kat sini. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan balik pada garis nombor ini. So sekarang ni kita nak tambahkan nilai A supaya 2 per 3 m ini akan kembali balik kepada m. Faham tak? Sekarang ni A ini adalah jumlah yang mereka beli untuk dapatkan balik nilai M ini. Jadi sekarang kalau kita sukatkan di sini, kita akan gariskan 2 per 3 M hingga ke M adalah nilai A, iaitu jumlah apple yang dibeli. Okey, sekarang ini R juga membeli dengan nilai yang sama, maksudnya sukatan yang sama, A. So saya akan tandakan pula kepada 2 per 3 R ini. Okey, saya akan tandakan di sini 2 per 3 R. Dia akan beli dengan sukatan yang sama. Jadi balik kepada A mungkin berada di sini. Oh, nampaknya bertindih pula. Tak apalah, jap. Biar saya betulkan balik. Saya tak suka macam ni. Nanti kan nampak serabut kan. Okey, tengok kita padam balik. Baiklah, sekarang saya akan letakkan sukatan yang kembali. 2 per 3 m tambah A. Okey, saya letakkan di sini. Okey, kita tandakan sukatan. Beli A, saya anggarkan. Okey, kat sini kita tak. Okey, kita sukat betul-betul. Di sini A, okey. So ni jumlah dia, sukatan yang besar ni. So sekarang saya akan copy A ini dan saya akan salin balik supaya kita dapat nilai yang sama. Sukatan yang sama. So nampak lagi jelas lah. So awak semua pun boleh nampak jelas. Okey, sekarang. Sekarang ni kita nampak 2 per 3 m beli A banyak ini. 2 per 3 r pun juga beli A banyak ini. So kalau kita nak tandakan dekat garis nombor ini, saya akan tandakan di sini. Sebentar ya. Jadi sekarang kalau kita nak tandakan di sini. Okey, sebenarnya kalau ikutkan sukatan sebenar pada garis nombor ni, sepatutnya R berada di sini. So kita akan tuliskan kat sini 2 per 3R tambah A. So kita dapat inilah dia, 2 per 3R tambah A untuk dapatkan R. Manakala untuk M pula akan berada di sini. Jadi 2 per 3M tambah A, kita akan dapat nilai dia. Jadi sebenarnya kalau awak semua dapat lihat, kita telah berjaya selesaikan ketaksamaan ini. Jadi di sini A tambah 2 per 3 m lebih besar daripada 2 per 3 r tambah A. Tahniah.